Pandangan tentang keilahian Yesus seringkali menjadi pusat diskusi dalam teologi Kristen. Umat Kristen mengakui Yesus sebagai Tuhan, namun konsep ini tidak selalu diterima dalam satu bentuk pemahaman yang seragam. Salah satu interpretasi yang menarik adalah pandangan panteisme di dalam aliran mistisisme Kristen, yang menyatakan bahwa Tuhan tidak terbatas pada satu entitas atau sosok seperti Yesus, melainkan ada di dalam segala sesuatu. Menurut pandangan ini, setiap manusia juga memiliki unsur keilahian dalam dirinya. Panteisme adalah keyakinan bahwa Tuhan adalah semua dan semua adalah Tuhan. Dalam pandangan ini, Tuhan tidak hanya hadir di surga atau di tempat-tempat ibadah tertentu, tetapi ada di seluruh alam semesta dan dalam setiap makhluk hidup. Panteisme menghapus batasan antara pencipta dan ciptaan, melihat alam semesta itu sendiri sebagai manifestasi dari Tuhan. Pandangan panteisme mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki unsur keilahian dalam dirinya. Ini sejalan dengan pandangan mistisisme Kristen, yang melihat jiwa manusia sebagai percikan dari Tuhan yang lebih besar. Menurut pandangan ini, manusia tidak hanya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tetapi mereka juga adalah bagian dari keilahian itu sendiri. Meskipun Yesus dalam tradisi Kristen mainstream seringkali dilihat sebagai inkarnasi Tuhan yang unik dan satu-satunya, beberapa ajaran Yesus dapat diinterpretasikan melalui lensa panteisme. Berikut adalah beberapa ajaran dan pernyataan Yesus yang dapat dilihat dari perspektif panteisme. Dalam Lukas pasal 17 ayat 21, Yesus berkata, "Orang tidak dapat mengatakan bahwa kerajaan Allah ada di sini atau ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu." Pernyataan ini menunjukkan bahwa kehadiran ilahi tidak terbatas pada suatu tempat tertentu, tetapi ada dalam diri setiap individu. Yesus menekankan pentingnya kasih terhadap sesama, sebagaimana tercermin dalam Matius pasal 22 ayat 39, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jika setiap manusia adalah manifestasi dari Tuhan, maka mencintai sesama berarti mencintai Tuhan yang ada di dalam mereka. Yesus seringkali berbicara tentang kesatuannya dengan Bapa. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, ia berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Jika dilihat dari sudut pandang panteisme, pernyataan ini bisa diartikan sebagai pengakuan bahwa keilahian dan kemanusiaan tidak terpisahkan. Dalam tradisi Kristen, istilah anak Tuhan tidak hanya merujuk kepada Yesus. Namun, istilah ini juga berlaku bagi pengikut Yesus. Pandangan ini memperkuat ide bahwa manusia adalah turunan atau manifestasi dari Tuhan, sejalan dengan pandangan panteisme yang melihat keilahian dalam segala sesuatu. Yesus sering disebut sebagai anak Tuhan dalam Injil, yang menegaskan keunikannya dalam hubungannya dengan Bapa di surga. Namun, terdapat banyak referensi dalam ajaran Yesus yang menunjukkan bahwa pengikutnya juga disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dalam Matius pasal 5 ayat 9, Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Ini menunjukkan bahwa status sebagai anak Tuhan tidak eksklusif untuk Yesus saja, tetapi juga terbuka bagi para pengikutnya dan manusia secara umum. Dalam doa yang diajarkan Yesus, kerap diawali dengan kalimat, "Bapa kami yang di surga." Semua orang diajak untuk menyebut Tuhan sebagai Bapa mereka, menandakan bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan atau manifestasi turunan dari Tuhan. Pandangan bahwa manusia adalah turunan atau manifestasi dari Tuhan dapat dilihat sebagai penegasan dari keilahian dalam diri setiap individu. Yesus dalam Yohanes pasal 17 ayat 21-23 berdoa,
supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya, bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu, aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu, bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ini mengungkapkan keinginan Yesus agar para pengikutnya mencapai kesadaran akan kesatuan dengan Tuhan. Serta janji Yesus tentang kehadiran Roh Kudus dalam diri para pengikutnya menunjukkan bahwa Roh Ilahi ada dalam setiap manusia, memperkuat pandangan bahwa manusia adalah manifestasi dari Tuhan. Menerima pandangan bahwa Yesus adalah Tuhan, namun Tuhan bukan hanya Yesus, membawa beberapa konsekuensi teologis. Tuhan tidak terikat pada satu entitas atau bentuk tertentu. Tuhan hadir dalam semua aspek realitas dan dalam semua makhluk hidup. Jika setiap manusia adalah bagian dari Tuhan, maka ada kewajiban moral untuk menghormati dan mencintai semua orang, tanpa memandang perbedaan. Ini juga membuka jalan bagi dialog antar agama yang lebih inklusif dan pengakuan terhadap nilai spiritual dalam berbagai tradisi. Dalam konsep ini, Yesus hanyalah salah satu manusia tercerahkan yang sadar bahwa dirinya adalah Tuhan. Perspektif ini melihat Yesus bukan sebagai inkarnasi unik Tuhan dalam tradisi Kristen mainstream, tetapi sebagai seseorang yang telah mencapai kesadaran spiritual yang tinggi, mirip dengan tokoh-tokoh seperti Krishna dalam Hinduisme dan Buddha dalam Buddhisme. Mistisisme Kristen memiliki pandangan bahwa Yesus adalah manusia tercerahkan yang sudah sadar bahwa dirinya Tuhan. Pandangan ini berakar pada keyakinan bahwa semua manusia memiliki potensi untuk mencapai kesadaran spiritual tertinggi. Yesus dianggap telah mencapai pencerahan dan menyadari bahwa dirinya dan setiap manusia memiliki keilahian dalam diri mereka. Ajaran-ajaran Yesus tentang kasih, kesatuan dengan Tuhan, dan kerajaan Allah yang ada di dalam diri kita, mencerminkan pemahaman ini. Yesus seringkali dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain yang dianggap tercerahkan, seperti Krishna dan Buddha, yang sama-sama menekankan tentang kesatuan dengan Tuhan. Bahkan ada salah satu teori yang menarik, bahwa Yesus menghabiskan waktu di India sebelum memulai dakwahnya di Israel. Kitab Injil tidak memberikan informasi tentang kehidupan Yesus antara usia 12 hingga 30 tahun. Teori ini berpendapat bahwa Yesus mungkin telah melakukan perjalanan ke India selama periode ini untuk mempelajari ajaran spiritual dan filosofis dari tradisi Hindu dan Buddha. Melihat Yesus sebagai salah satu manusia tercerahkan di antara banyak tokoh lainnya, mengajarkan bahwa keilahian ada dalam setiap individu, dan bahwa pencapaian spiritual adalah jalan yang dapat diikuti oleh semua orang. Pandangan bahwa Yesus adalah Tuhan, namun Tuhan tidak hanya Yesus, melainkan ada dalam semua manusia, menawarkan perspektif yang memperluas pemahaman tentang keilahian. Melalui lensa panteisme, ajaran-ajaran Yesus dapat dilihat sebagai panggilan untuk mengenali kehadiran ilahi dalam setiap individu dan seluruh alam semesta. Pandangan ini tidak hanya memperkaya spiritualitas pribadi, tetapi juga mengajak umat manusia untuk hidup dalam harmoni dan kasih sayang yang lebih dalam terhadap sesama dan lingkungan sekitar.